Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya memberikan sarapan ikan arwana silver red milik saya yang baru didatangkan 2 hari yang lalu. Hari ini saya memberikan ar-ar yang katanya bagus untuk pertumbuhan warna dan perkembangan kulitnya serta anggota badan lainnya. Namun sudah beberapa menit ikan ini belum dilahap juga. Kita lihat terus bagaimana cara si arwana silver merah ini memakan mangsanya. Yuk kita lihat terus sampai penampakan pemangsaan ikan yang dikenal sebagai ikan naga ini. Kita akan tambahkan lagi 2 ekor ikan lagi. Apakah hari ini kita akan sukses melihat bagaimana si ikan arwana ini memangsa ikan kecil ini? Saya berharap sirip bagian bawah itu ada yang rusak dan sisip bagian atas juga nampaknya ada yang mengelupas. Saya berharap dengan banyaknya makan si ikan ini bisa menjadi kembali sehat dan memberikan warna yang lebih cantik dan menarik. Bagi kawan-kawan pecinta arwana atau kalian para ahli, tolong kasih masukan apa yang saya harus lakukan agar arwana ini bisa bertumbuh kembang dengan baik serta memiliki kualitas warna yang profesional. Tolong jangan pelit ilmu ya. Bagikan pengalaman, saran dan kritik. Terima kasih.
satu ekor ikan arak-arak menjadi mangsanya, kawan-kawan. Tadi saya tidak sempat melihat, tiba-tiba langsung terekam gitu saja. Ini aksi yang luar biasa. Wah, benar-benar kelaparan nih. Tadi ketika wajah saya mendekat ke akuarium, dia nampaknya cuek-cuek saja. Sepertinya mangsa-mangsanya dibiarkan, tetapi ketika saya menjauh, langsung dilihat begitu saja. Padahal ukuran ikan ara-ara ini cukup besar. Wah, coba kita tunggu 1 menit lagi, apakah dia akan kembali memangsa 2 ekor ikan lainnya atau tidak, atau akan dibiarkan begitu saja. Yuk sahabat pecinta arwana, kita saksikan terus bagaimana aksi ikan arwana yang akan saya beri nama Pangeran dari Garut. Ya, ini nampaknya akan diburu terus. Si ar-ar ini mulai ketakutan. Padahal ketika tadi si ikan arwana ini belum memangsa, si ar-ar ini masih santai-santai saja. Sekarang mulai diburu, terus dikejar-kejar. Apakah akan langsung diterkam? Atau akan seperti apa? Nampaknya kalau dilihat ikan ar-ar ini cukup gesit juga. Dia bisa tahu bagaimana cara menghindari pemangsanya. Kita lihat saja gerakannya dari kiri ke kanan, ke atas ke bawah, terus meliuk-liuk menghindari si arwana ini. Namun demikian, kita pasti tahu arwana memang punya trik tersendiri untuk menangkap lawannya. Sampai menit keberapa, kita akan terus menyaksikan aksi arwana silver red ini. Kita lihat di bagian tengah masih menonjol, tampaknya ikan tadi yang dimakan belum hancur. Saya begitu mencintai gerakan-gerakan ikan arwana ini karena begitu fleksibel, goyangan ekornya, kepalanya, semuanya begitu mempesona. Wajahnya yang begitu garang, tapi juga tampan, membuat saya betah di rumah.
Oh iya sahabat, barusan saya mendapat kabar dari pemilik atau penjual ikan bahwa untuk setiap akuarium air untuk arwana tidak boleh diganti 100% dan kemudian harus diberikan garam agar menghindari jamur dan menjaga kadar airnya tetap sehat. Ini saya gunakan 4 sendok garam, tapi bukan garam dapur ya, ada garam khusus untuk menjaga airnya tetap bersih dan ikannya menjadi lebih sehat. Oke, sahabat semua, karena sudah cukup lama ikan arar ini belum kembali dimangsa, kita akan lanjutkan tayangannya. Kalau seandainya ini tiba-tiba nanti sudah dimakan, kita akan mencoba ikan yang lebih kecil dan melihat reaksi dari ikan arar ini. Oke sahabat, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua, meridhoi aktivitas positif kita semua dan diberikan rezeki yang melimpah. Salam sahabat dari Majalah Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.